Bila sebut raudhah min riyadil jannah, dia ada adab-adabnya, ada tata caranya. Adab duduk dalam majlis ilmu. Waktu zaman Rasulullah, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali bila baginda duduk menghadap ke arah jamaah, jamaah tahulah yang Nabi nak bagi tazkirah. Bila mereka tahu Nabi nak bagi tazkirah, masing-masing berebut-rebut nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai langsung tidak ada ruang orang nak lalu dan orang nak jalan. Sehingga Allah turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila dikatakan kepada kamu dalam majlis ilmu seperti ini, bila dia nak lalu, dia kata tolong minta sikit laluan, maka Allah kata tolong beri dia laluan, pasti Allah akan beri kita laluan, memudahkan segala urusan. Maknanya ayat ini tidak beritahu kita dalam majlis ilmu duduk rapat-rapat, sampai kalau boleh orang nak lalu pun susah. Bila orang nak lalu terpaksa minta laluan, maka Allah kata tolong beri dia laluan. Sebab kita tak nak syaitan-syaitan tumpang masuk sama, duduk di majlis ilmu seperti ini. Maka sebab itulah kenapa kita digalak ke majlis ilmu, duduk rapat-rapat. Orang yang paling rapat dengan orang yang memberi ilmu, barakah lebih baik daripada orang yang duduk jauh daripada orang yang beri ilmu. Kita nak barakahnya, kita nak kebaikannya. Tapi mungkin kerana tak faham, kita suka duduk belakang, duduk jauh-jauh. Itu apa sebab? Jawablah sendiri, wallahu a'lam. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, mungkin ceramah saya malam tidak bertajuk. Satu persoalan yang saya nak ajak tuan-tuan bincang bersama saya, kita fikir, kita renung bersama untuk kebaikan kita. Persoalan saya, kalau saya tanya tuan-tuan, ada tak orang nak hidup dunia ni nak susah? Ada tak? Agak-agak lah. Tanya tuan-tuan, tanya perempuan, ada tak orang nak hidup dunia dia nak susah? Ada tak? Dia nak susah, nak makan susah, nak semua susah, rumah buruk, kereta buruk, semua. Ada tak orang macam tu? Kalau ada, sengit kepala, otak sengit. Kita nak hidup kita senang, kita nak hidup kita mewah, nak hidup kita hebat, rumah besar, kereta besar, perut pun besar juga. Mana kita nak hebat? Kalau ini cara dunia, akhirat pun kita nak macam tu. Kalau saya tanya tuan-tuan, besok siapa nak masuk neraka angkat tangan? Siapa nak masuk neraka angkat tangan? Tak ada. Seorang tak angkat. Sebab semua nak masuk, nak masuk syurga. Soalannya, bolehkah kita masuk syurga? Itu soalannya. Bolehkah kita masuk syurga? Sebab itulah ulama-ulama banyak cakap, dia kata hidup ini untuk mati. Kita hidup ini sementara nak menunggu saat kematian. Hari-hari yang mendatang ini, sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, semakin menghampirkan kita kepada kematian. Fikir tak? Tambah-tambah di umur macam saya, macam tuan-tuan, 50, 60, 60 lebih, makin dekat sangat dah tu. Bila semakin dekat, apa yang tak fikir? Maka Nabi kata, qala Rasul, kafakum bil mauti wa iza. Cukuplah bagi kamu, memadailah bagi kamu ingat mati sebagai pengajaran. Tak sedarkan diri kita, ingat mati. Aku ni mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin malam ni. Tak mustahil, tak mustahil. Berarti kita hidup untuk mati. Maka sebab itulah ulama-ulama kata, bila kita mati,
berpindahlah kita ke alam barzakh. Mati adalah perpindahan. Tak takutlah, mati tu pindah. Macam kita besoklah, pindah lalu ustaz pergi langgak, langgak pergi mergok, mergok pergi anak bukit. Besoklah tu. Mati itu perpindahan. Pindah daripada alam dunia ke alam barzakh, masuk alam kubur.